Pemerintah Provinsi NTB mencanangkan Desa Teteh Batu sebagai Desa Edu Wisata. Program ini sendiri merupakan branding yang dibangun oleh Dikbud Provinsi agar bisa mengakomodir dimensi pendidikan, dimensi kebudayaan, dan dimensi riset teknologi. Semua teman-temannya, ya, disapa Gajah, bagaimana kabarnya? Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Provinsi NTB Haji Aidi Furqon, Dinas Dikbud NTB mencanangkan Desa Teteh Batu untuk menjadi Edu Wisata. Edu Wisata sendiri merupakan branding yang dibangun oleh Dikbud Provinsi agar bisa mengakomodir dimensi pendidikan, dimensi kebudayaan, dan dimensi riset teknologi, di mana Edu Wisata tersebut diakui bisa diterapkan di semua jenjang dari TK maupun perguruan tinggi. Melalui Edu Wisata, anak diharapkan bisa belajar di luar ruang kelas dengan mendapatkan pengalaman kontekstual. Adapun sasarannya adalah sekolah-sekolah, tujuan wisata seperti museum, taman budaya, serta tokoh agama maupun masyarakat. Alasan dipilihnya Teteh Batu sebagai edu wisata diakui karena desa tersebut merupakan desa wisata. Selain itu juga memiliki kampung Inggris yang bisa dijadikan destinasi wisata bagi jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ia menambahkan untuk saat ini edu wisata sudah dijalankan di 3 kabupaten kota, diantaranya Mataram, Lombok Barat, dan Sumbawa. Untuk itu pihaknya akan terus berupaya memperkenalkan program tersebut di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Ia menambahkan dari pantauan sejauh ini terdapat beberapa hal yang perlu dimaksimalkan, yaitu program tersebut harus integral dengan layanan pembelajaran di sekolah, sehingga nantinya sekolah bisa merancang kapan dia akan melaksanakan program tersebut. Edu wisata itu branding yang saya bangun di Dikbud untuk bisa mengakomodir dimensi pendidikan, dimensi kebudayaan, dimensi riset teknologi. Nah, edu wisata itu semua jenjang. Untuk semua jenjang, mau TK, mau SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, itu bisa melakukannya. Secara sederhananya, tujuannya anak belajar di luar kelas itu. Nah, dengan belajar di luar kelas itu, kita menetapkan sasarannya. Sasarannya mana saja, gitu kan. Sasaran pertama itu adalah sekolah ke sekolah. Yang kedua itu yang memang tujuan wisata, seperti museum, Teteh Batu, taman budaya, dan sebagainya. Yang ketiga itu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sebagainya yang dibutuhkan di sekolah itu. Baik Silawati, Selaparang TV, melaporkan.